dibangunkan pagi, rasakan hangatnya sejuk mentari. Betapa sempurna alam ini, mari genggam tanganku, awanku menyapa, bersama kita menjaganya. Raih tanganku, awan pun tersenyum, sampaikan salam untuk kita. Salam lestari dariku, salam lestari untukmu, rasakan cinta. Maka dari itu pada kesempatan yang berbahagia hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fauzia Sabira, biasa dipanggil Fau, dan saat ini saya merupakan mahasiswa biologi di Universitas Bangka Belitung. Halo guys, saya Rani Ariski Rosan dari Universitas Bangka Belitung jurusan biologi. Halo sahabat lestari, perkenalkan nama saya Della Fitria, jurusan biologi dari Universitas Bangka Belitung. Apa sih kegiatan yang kalian lakukan selama magang di Lembaga Konservasi Pusat Penyelamatan Satwa Alobi Babel? Adapun kegiatan yang kami lakukan di Pusat Penyelamatan Satwa Alobi Babel seperti pembersihan kandang dan lingkungan sekitar alobi, penyiapan dan pemberian pakan satwa, evakuasi dan rehabilitasi satwa, karantina dan perawatan kesehatan satwa, lepas liaran satwa ke habitat aslinya. Selain itu, kita juga terlibat dalam sosialisasi maupun pemberian edukasi mengenai satwa kepada masyarakat luas. Nah, pada saat ini saya diberikan kesempatan untuk magang di Lembaga Konservasi Pusat Penyelamatan Satwa Alobi Bangka Belitung. Dan tentunya kalau ditanya, kesan dan pesan saya untuk Alobi Babel adalah, kesan saya tentunya saya merasa sangat
bersyukur karena bisa belajar banyak hal di sini, mulai dari upaya penyelamatan maupun pelestarian satwa. Kemudian saya juga sangat-sangat bersyukur karena bisa dilibatkan dalam upaya edukasi maupun sosialisasi mengenai satwa kepada masyarakat. Harapannya bisa memberikan manfaat kepada generasi muda maupun masyarakat secara luas, karena saya percaya bahwa sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang dapat bermanfaat untuk orang lain. Selama 4 bulan terakhir saya magang di Pusat Penyelamatan Satwa Alobi Babel, saya mendapatkan banyak sekali pengalaman yang tak terlupakan dan mungkin tidak bisa dapat di tempat lain. Juga saya bersyukur dapat mengikuti beberapa sosialisasi bersama tim Alobi dan juga mendapatkan pengalaman seperti dalam mengikuti penanganan konflik buaya serta juga merasakan merawat dan mengurus secara langsung satwa liar yang ada di Alobi. Kesan-kesan yang saya dapatkan selama 4 bulan saya magang di Lembaga Konservasi Pusat Penyelamatan Satwa Alobi Babel, saya mendapatkan banyak pengalaman yang bahkan sebelumnya belum pernah saya dapatkan di tempat manapun. Selama saya magang di Pusat Penyelamatan Satwa Alobi Babel, saya banyak belajar seperti perawatan satwa yang sakit, pelepas liaran satwa, dan saya juga mendapatkan banyak teman baru di dunia konservasi Pusat Penyelamatan Satwa Alobi Babel. Pesan saya untuk generasi muda dan masyarakat adalah jangan merusak lingkungan dan alam. Mari tingkatkan kepedulian dengan cara tidak melakukan eksploitasi terhadap satwa dilindungi dan lestarikan alam dan lingkungan kita. Karena sejatinya menjaga alam bukanlah tugas dari Alobi, kemudian komunitas pecinta alam ataupun pemerintah saja, tetapi ini adalah tugas kita bersama. Sebagian quotes dari Mahatma Gandhi berkata bahwa masa depan itu tergantung dengan apa yang kita lakukan pada hari ini. Maka dari itu, saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk berkontribusi nyata dalam upaya penyelamatan dan juga pelestarian satwa di Indonesia. Terima kasih. Salam lestari. Pesan-pesan untuk seluruh anggota dan staf Alobi, semoga dapat merescue banyak satwa liar di Bangka Belitung. Dan pesan untuk saya sendiri, semoga saya bisa ikut lagi dalam bidang konservasi maupun di Alobi maupun di luar, dan semoga untuk masyarakat Bangka Belitung dapat membantu beberapa staf Alobi untuk melindungi dan merescue satwa liar yang ada di Bangka Belitung. Terima kasih. Pesan saya untuk tim Alobi, semoga Alobi makin berkembang dan dapat menyelamatkan banyak satwa liar yang dilindungi oleh negara. Dan pesan untuk masyarakat, yaitu semoga masyarakat dapat membantu dan melindungi satwa liar yang ada di hutan Bangka Belitung. Terima kasih. Maka dari itu jangan lupa ikuti Instagram Alobi Babel di @alobi_foundation dan Facebooknya @alobibabel, serta jangan lupa subscribe channel YouTube Alobi yaitu Alobi with Life. Dan dari kami ingin mengucapkan terima kasih dan salam lestari. Like, share, and subscribe. Karena dengan Anda men-subscribe berarti Anda telah ikut berpartisipasi dalam pelestarian satwa liar Indonesia bersama Alobi Foundation. Salam lestari.